Aurel Hermansyah dihujat gegara jodohkan Tarik Halilintar dengan Aliyah Mas Said. Aurel Hermansyah dituding jadi mak comblang antara Tarik Halilintar dengan Aliyah Mas Said. Hal tersebut diungkap akun @sangpemujaku. Namun, akun tersebut juga menghujat istri Atta Halilintar tersebut. Postingan yang bernama kasar itu mendapatkan atensi Atta Halilintar. Postingan story itu kemudian diunggah ulang di Instagram pribadi Atta pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Menanggapi postingan itu, Ayah Amena Hanan Nur Atta ini tak terima warganet tersebut menyinggung kondisi Aurel yang tengah hamil. Buset ini siapa sih orang kayak gini? Jangan bawa-bawa ibu hamil, tulis akun @AttaHalilintar. Dalam keterangannya yang lain, Atta lantas mengklarifikasi bukan dirinya dan Aurel yang menjodohkan Tarik dan Aliyah. Bahkan dirinya pun tidak mau ikut campur terkait urusan pribadi sang adik. Gini ya kak, saya nggak ada jodoh-jodohin, gak sewa buzzer juga buat jodohin mereka, lanjut Atta.